Bagi Anda yang gemar menikmati keindahan bawah laut, namun tidak selalu dapat menghabiskan waktu untuk menyelam atau snorkeling, pergi ke akuarium bersama keluarga merupakan pilihan yang praktis. Nah, berikut adalah beberapa akuarium terbesar di dunia dengan koleksi terlengkap untuk Anda kunjungi. Di posisi pertama, ada Chimelong Ocean Kingdom, di China. Chimelong Ocean Kingdom menyediakan 7 daerah bertema air yang masing-masing melambangkan bagian laut yang berbeda, membuatnya menjadi akuarium terbesar di dunia. Selain itu, Kerajaan Samudra Chimelong memegang rekor dunia untuk kubah pengamat bawah air terbesar, tangki akuarium terbesar, jendela akuarium terbesar, dan panel akrilik terbesar. Di sini, Anda dapat menemukan 5 hiu paus serta banyak spesies lain seperti pari manta, karang, dan hiu. Di posisi kedua, ada Georgia Aquarium, di Georgia. Di bagian barat dunia, terdapat sebuah akuarium raksasa yang digadang-gadang sebagai akuarium kedua terbesar di dunia. Yaitu, Georgia Aquarium, yang dapat menampung 31.450 liter air dan dihuni oleh lebih dari 100.000 hewan laut, dan juga menyediakan hiu paus. Selain yang baru disebutkan, spesimen penting Georgia Aquarium termasuk paus beluga, lumba-lumba hidung botol, dan pari manta. Di posisi ketiga, ada SEA Aquarium, di Singapura. Akuarium Asia Tenggara SEA di Singapura memiliki mantarai samudra raksasa yang unik. Si akuarium tidak hanya menawarkan tampilan habitat yang menakjubkan, tetapi juga program pendidikan dan konservasi tempat keluarga dan tamu dapat berpartisipasi. Si akuarium terdiri dari 10 zona dengan 49 habitat, dan memiliki lebih dari 100.000 hewan laut dari lebih dari 800 spesies. Posisi selanjutnya, ada Tsuraumi Aquarium, di Jepang. Tsuraumi Aquarium memiliki tangki raksasa yang disebut Kushiro Sea Tank, salah satu yang terbesar di dunia, dengan hiu paus dan manta ray pertama yang berhasil dikembangbiakkan di penangkaran. Akuarium ini juga membanggakan beberapa hiu paus pertama yang berada di penangkaran. Tangki itu sendiri berukuran lebih dari 8 meter dan lebar lebih dari 22 meter. Tangki ini dinamai Kushiro karena arus Kushiro yang hangat memiliki dampak besar pada kehidupan laut di Okinawa.